aku suka Kuroshi Tsuji, weh. Kuroshi Tsuji tuh salah satu anime favorit aku. Jadi kalau kalian tanya pernah atau enggak, ya aku nonton semua serinya. Keren. Aku suka Phantom. Aku suka Chieru. Chieru. Aku suka Chieru sama Sebastian. Sebastian. Yah. Aku fangirling banget sama anime itu pada aha. Wah, itu aku halunya kalian. Kalian membership doang ya yang pernah aku ceritain halunya? Atau enggak ya yang aku nempel posternya Sebastian di balik lemari aku? Udah pernah belum sih aku cerita? Kamu bau kamu juga. Pernah enggak sih yang aku tempel stiker di balik ini? Di balik lemari. Belum. Jadi tuh kamu tuh waktu itu kan jadi gini dulu tuh Kobo kalau setiap nonton anime itu selalu halu gitu setelah nonton. Kayak Kobo tuh baca ini kan, Kobo baca Noblesse, kalau kalian tahu webtoon Noblesse. Itu tuh setelah Kobo kayak baca, tuh waktu itu lagi maniak banget sama Noblesse. Tuh Kobo tuh langsung halu kayak setiap Kobo berangkat sekolah tuh, Kobo cek di atap apakah di sini ada ya tau lah kan suka di atas atap tuh ya orang-orang tuh. Ya kayak gitulah guys. Nah abis itu ya Tokyo Mew Mew tau lah, aku bukan pernah cerita halunya Tokyo Mew Mew sama itu Sugo Kiara. Nah terus sekarang tuh ini tuh Kuroshi Tsuji nih. Kalau Kuroshi Tsuji, aku tuh halunya itu aku waktu itu kayak ini serius halu yang serius anjir. Tapi ini pas SMP ya guys, ini pas SMP mau lulus gitulah kira-kir. Iya. Nah, terus tuh permisi Faza, iya. Aku lagi cerita Faza. Nah, terus tuh aku tuh kayak beli banyak poster Kuroshi Tsuji gitu kan. Terus ada salah satu aku tempel tuh di balik lemari aku. Jadi tuh aku kalau misalnya abis mandi mau berangkat sekolah kan aku mandi, abis itu buka lemari. Nah, itu kelihatan posternya di pintu lemarinya. Terus aku kayak, anjir ini malu banget, Rai. Terus aku bilang selamat pagi. Malu banget, no. Aku bilang kayak selamat pagi, terus aku tuh pernah ciumin poster Kuroshi Tsuji aku. What the heck, man. GWS banget ya, Kobo, sumpah. Maaf ya, guys, aku screenshot itu dulu, sumpah. Maaf ya, aku screenshot itu. Sorry. Sorry, not sorry. Tapi aku sekarang udah sadar kok. Aku udah sehat walafiat sekarang, maaf ya, guys. Itu kalian harus menerima old Kobo kalau kalian ingin Kobo yang baru saat ini seperti saat ini. Maaf ya, kita semua punya masa-masa cringe kita, tapi sumpil. Tapi waktu itu tuh rasanya seneng banget anjir. Jadi tuh kalau Kobo tuh tahu ada orang-orang halu yang sampai nyemit poster, itu tuh Kobo tuh bilang GWS. Tapi kayak di sisi lain Kobo tuh bisa relate karena tuh seseneng itu guys. Karena seseneng itu rasanya kayak berantem Yubo, jangan gitu dong. Sumpah soalnya ganteng banget waktu itu posternya, kayak si Sebastian tuh kayak selamat pagi kayak oh my god gitu ya guys. Pokoknya gitulah halunya. Certified Pujosji. Yaudah sih, apa salahnya? Enggak lah, anak mama, tidak lah. Rhythm, aku terima kasih padanya, terima kasih ya. Suara hujan yang menyebabkan